Yayasan Kelenteng Kuangkong Makassar menggelar prosesi sakral Rupang Dewa Kuangkong di Gedung Baru Kelenteng Jalan Sulawesi Makassar pada Rabu 10 Januari 2024. Prosesi tersebut yakni memindahkan sejumlah rupang dewa dari Gedung lama ke Gedung Baru Kelenteng Kuangkong Makassar yang mulai difungsikan. Gedung Klenteng Kuan Kong sebelumnya telah selesai proses renovasi dan kini memiliki delapan lantai. Diketahui, Klenteng Kuan Kong adalah salah satu klenteng tertua di kota Makassar dan memiliki 25 objek penghormatan di dalamnya. Proses pemindahan rupang dewa berlangsung sakral. Peserta tampak berbondong-bondong mengarak proses pemindahan rupang dewa ke tempat yang baru. Wakil Sekretaris Yayasan Kelenteng Kwan Kong Makassar, Miguel Darmaji menuturkan, pemindahan rupang sengaja dilaksanakan pada 10 Januari 2024. Alasannya, terdapat hari-hari baik tertentu yang paling cocok untuk melakukan kegiatan sakral. Miguel menyebut, proses pemilihan rupang dewa terakhir dilaksanakan pada tahun 1980-an. Sebab proses ini tak sembarangan dilakukan hanya pada saat terdapat pemindahan rupang Buddha. Proses pemindahan rupang ini juga dilaksanakan untuk menyambut Hari Raya Imlek 10 Februari 2024. Sementara itu, budayawan Tionghoa, Muh David Aritanto menceritakan sosok Kuan Kong sebagai dewa pandutan masyarakat Tionghoa. Yang ini sudah tua, mereka empat tahun yang lalu dia renovasi. Dia pindah, dia beli di sebelah itu ruko, ada juga di dia pindahkan dulu patungnya karena mau ditingkatkan. Jadi tingkat delapan. Nah, pada saat kamu hadir itu, mereka sudah mau kembalikan ke tempatnya semula. Di kelenteng itu. Uh, Konghucu itu bu percaya. Jadi kalau bicara tentang dewa-dewa eh, orang Tionghoa, banyak sekali hmm. yang berjasa-berjasa itu dijadikan satu panutan dibuatkan patung. Hmm. Itu banyak sekali. Tapi yang utama di Kelenteng Kuangkong itu sosoknya Kuangkong, Guangyu. Yang besar itu. Yang besar itu. Hmm. Uh, jadi sosoknya itu. Uh, sejarahnya itu Kuang sebenarnya dia Guan Yu disebut itu eh Kuang itu sekitar 2021 dengan 269 Masehi. Nah, dia kan sebenarnya dikenalnya sebagai Samko. Dia tiga, tiga sepaket itu tiga orang. Cuma Guan Yu-nya ini, Kuang eh, Kong-nya ini yang paling perang. Pada saat itu, dia sebenarnya sosok yang tegas, jujur, e, suka melindungi rakyat-rakyat kecilnya. Nah, adapun kenapa mukanya hitam, sebenarnya bukan hitam. Dia itu tinggal di pesisir laut. Jadi orang-orang China yang tinggal di pesisir laut kan, kena hawa laut, apa semua kan, jadi merah. Nah, jadi, eh, uh, pada saat dia masa hidup itu, selalu dia di garis terdepan, uh, sampai, eh, uh, kaisar itu memberi julukan sama dia, kan? Hmm. Nah, cuma, eh, uh, selalu menahan, selalu menahan, cuma ada suatu ketika, ketika dia mau keluar perang, itu ada yang peringati jangan keluar hari ini hari ini hari naas kamu nahas ya ada nah, keluar naik kuda hmm. naik kuda ternyata kan ada jebakan lubang dibuatkan dia nggak tahu masuk dia dengan kudanya di situ dipenggal kepalanya hmm. dipenggal kepalanya kemudian setelah kejadian itu eh, sering ada pada saat warga China kena musibah itu ada kayak penampakan yang menolong. Pernah ada kisah itu katanya eh uh, orang tua saya ya. Hmm. Itu kapal sementara terombang-ambing dengan badai apa tiba-tiba ada sosok yang berdiri pakai hijau hmm. uh, dengan pedang hmm. apa jadi kapten kapalnya itu bertanya. Hmm. Dia bertanya-tanya kah yang bawa ini gambar? apakah gambar atau apa ternyata? Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.